Mozambik pun, ya pun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak, ibu guru, dan teman-teman yang terkasih. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Sebelumnya, marilah kita mendengarkan lagu pujian. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan pada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan. Para murid tidak perlu takut untuk menjadi saksi Kristus. Mereka menerima anugerah perutusan berkat campur tangan Roh Kudus. Hal inilah yang juga dialami oleh Santa Katarina dari Siena. Kita pun dapat menerima karunia Roh Kudus ketika kita mau membuka hati dan bersikap lembut kepada orang lain. Roh Kudus selalu mengarahkan kita pada tata hidup yang baik dan bijaksana. Bantulah juga mereka yang bersusah hati, sakit, dan menderita. Semoga mereka merasakan penghiburan darimu. Aku mohon bimbinganmu, ya Bapa, supaya hari ini aku selalu berlaku sopan dan melaksanakan tugas-tugasku dengan baik. Rajin membantu di rumah dan ramah kepada teman-teman. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Ibu guru dan teman-teman sudah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Dadah.
Jesus.